Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahu Akbar. Sempat melakukan aksi saling serang di Timur Tengah, berikut kekuatan militer Iran vs Pakistan. 1. Angkatan Darat Iran vs Pakistan. Tentara Iran dilengkapi dengan 2.842 tank, 3.555 kendaraan tempur lapis baja, 4.873 artileri, termasuk 1.030 artileri self-propelled, dan 1.755 unit artileri roket. Sebaliknya, tentara Pakistan mempunyai 3.742 tank, 8.710 kendaraan tempur lapis baja, 6.308 unit artileri, termasuk 1.225 artileri self-propelled, dan 1.738 unit artileri roket. 2. Angkatan Udara Iran vs Pakistan. Angkatan Udara Iran terdiri dari total 973 pesawat, dengan 112 pesawat tempur, 75 pesawat multiperan, 23 pesawat serang, 519 helikopter, dan 83 kendaraan udara tempur tak berawak, UCAV. Di sisi lain, Angkatan Udara Pakistan memiliki kekuatan yang tangguh dengan total 1.531 pesawat, termasuk 60 pesawat tempur, 275 pesawat multiperan, 69 pesawat serang, 400 helikopter, dan 113 UCAV. 3. Angkatan Laut Iran vs Pakistan. Angkatan Laut Iran yang terdiri dari 272 kapal, meliputi 6 fregat, 3 korvet, dan 19 kapal selam. Sebaliknya, Angkatan Laut Pakistan, yang terdiri dari 96 kapal, termasuk 8 fregat dan 6 kapal selam. 4. Senjata nuklir Iran vs Pakistan. Iran tidak memiliki senjata nuklir. Di sisi lain Pakistan, yang bukan merupakan penanda tangan perjanjian non-proliferasi nuklir, memulai upayanya untuk mengembangkan kemampuan nuklir pada awal tahun 1970-an. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.